Assalamualaikum, hai semua. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Saima. Nah, ini aku mau bongkar belanjaan aku ya, tapi tadi itu ada kakinya pasu lewat ya, teman-teman. Jadi, pasu itu mau naro, anduk ke kamar mandi, habis mandi, pasu itu mau berangkat nari. Semoga apa hari ini, apa namanya, tarikannya lancar ya, teman-teman oke okay, dilanjut ke videonya nah ini aku tadi beli sabun sabun pencuci piring ekonomi terus juga ada kecap bangu nah ini juga ada segitiga biru terus juga ada gula pasir ada minyak sayur terus juga ada prostek ya oke okay, dilanjut teman-teman nah ini sekalian aja aku mau repil kebenaran gula pasir aku tinggal sedikit ya teman-teman jadi ini mau aku repil refill Oh ya tadi itu aku buka tutupnya susah banget ya teman-teman ya. Dari tadi aku buka nggak bisa bisa. Nah ini aku gunting dulu ya teman-teman gula pasirnya. Tadi aku tuh belanja di agen aja ya. Aku belanja sesuai dengan kebutuhan aku yang sudah pada habis hari ini ya teman-teman. Jadi aku kalau belanja nggak nggak yang berlebih-lebihan ya teman-teman. Maksud aku yang benar-benar aku butuhkan aja hari ini. Nah, kebenaran juga alhamdulillah karena aku ada rezeki sedikit ya teman-teman. Jadi aku sekalian aja tadi aku belanja ke agen. Nah, ini sudah selesai aku refill gula pasirnya. Nah, tadi untuk gula pasir itu aku beli kalau nggak salah itu 13.500. Dilanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini juga aku mau refill Fulti 3 biru. Nah, ini aku ambil yang biasa aja ya teman-teman. Aku beli ukuran setengah itu kalau nggak salah tadi 7.500. Nah ini enggak boleh ya, teman-teman jadi ini lagi aku keprukin biar padat Oke selesai sekarang dilanjut lagi teman-teman Nah ini aku juga mau refill minyak sayur aku ngambil dari minyak kita sekarang itu di rumah aku naik teman-teman jadi 31.000 dari 28.000 terus 30 sekarang jadi 31.000 jadi untuk dua liter ini untuk dua botol ya teman-teman cuman yang satunya nanti enggak full ya teman-teman. Jadi kalau yang satu ini yang lagi aku tutup ini ini baru full. Oke, okay, dilanjut lagi teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Sekarang aku ambil botol yang satunya. Buat teman-teman, gimana nih aktivitasnya? Kabarnya puasanya? Boleh komen ya di kolom komentar biar aku tahu nih hari ini semua yang teman-teman kerjakan hari ini ya teman-teman buat teman-teman sekali lagi aku ucapkan yang sudah mengklik channel youtube aku aku ucapkan terima kasih yang baru bergabung aku ucapkan selamat datang dan salam kenal dari aku bunda saima nah ini biasanya kalau selesai refill langsung aku lap-lap pakai tisu jadi aku pakai tisu bekas aja ya teman-teman jadi ini aku lap-lap semua botolnya biar apa namanya biar nggak licin ya teman-teman karena ini botol air minum ya teman-teman bukan botol minyak sayur tapi aku pakai buat tempat minyak sayur aja oke okay, dilanjut lagi nah ini aku refill apa namanya kecap untuk kecap tanggungnya juga tadi aku beli itu kalau nggak salah 11.000 atau 10.500 aku lupa ya teman-teman tadi itu aku belanja aku bawa uang 150 untuk kebutuhan dapur aku seperti tadi kayak kecap terus kayak prostek kayak apa tadi ya segitiga biru terus juga apa minyak sayur itu totalnya itu sekitar 85.000 nah selebihnya itu teman-teman tadi aku beli apa namanya beli ikan salam aku beli 215.000 terus aku beli bayam satu ikat 2000 terus juga aku beli jagung manis satu itu 3000 tadi aku cuman belanja itu aja nah ini untuk refill sabun pencuci piringnya sudah selesai aja teman-teman. Sudah sudah penuh, maksud aku sudah penuh. Aduh, maaf ya teman-teman. Lagi-lagi aku tuh kalau lagi dubbing itu kadang suka agak blipet. Jadi sekali lagi maaf ya. Semoga teman-teman tetap enjoy dengan videonya. Jadi sekali lagi maaf ya teman-teman kalau ada kesalahan dalam ucapan aku atau ada kekurangannya sekali lagi maaf ya teman-teman. Jadi buat dubbing gak aku ulang ya teman-teman. Kadang kalau aku ulang itu kadang aku suka bingung mau ngomong apa. Jadi semoga teman-teman harap maklum dan tetap enjoy dengan videonya. Oke selesai teman-teman dilanjut lagi aku mau cuci piring ya teman-teman. Nah ini piring yang sahur belum sempet tadi aku cuciin tadi pagi-pagi udah aku cuciin nah ini ada lagi ya teman-teman jadi ada aja ya piring yang udah dicuciin tak tahu ada lagi ada lagi ya teman-teman jadi kalau buat cucian piring itu nggak pernah ada hentinya ya teman-teman ada aja ada aja terus dan aku ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, yang sudah menonton video aku. Aku ucapkan terima kasih, yang sudah hadir tapi nggak komen, aku ucapkan terima kasih. Yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, share, subscribe, dan tombol loncengnya diaktifkan, biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video. Dan kalau kalian berkenan, boleh kalian share. Oh ya, teman-teman. Sekali lagi, semoga teman-teman gak pernah bosan ya menonton video aku yang kegiatannya setiap harinya masih yang sama ya teman-teman. Karena aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga di rumah ya, pekerjaannya setiap harinya seperti ini ya teman-teman. Jadi, semoga teman-teman selalu enjoy dan mau berkunjung balik ke tempat aku buat pemberi dukungannya. Oke okay, tadi selesai aku cuci piring Nah sekarang aku ambilin cucian nih teman-teman Ini aku lagi nyuci itu Biasa ya habis sahur Jadi aku kalau cuci baju itu setiap hari ya teman-teman Biar nggak numpuk Nah ini ada pakaian yang kemarin ya teman-teman Jadi sebelum aku jemur-jemur Pakaian yang baru Jadi ini mau aku ambilin dulu Buat teman-teman Sekali lagi Aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Enggak kerasa ya teman-teman. Lebaran sudah di depan mata. Buat teman-teman yang sedang bikin kue, bikin kue apa nih, terus yang lagi mempersiapkan buat pulang kampung, aku doakan biar sampai di tujuan dengan selamat bertemu dengan keluarga tercinta. Maaf ya teman-teman, tadi aku ngomongnya agak belibet lagi. Oke, okay, nah ini untuk ambilin pakaiannya sudah selesai aja ya teman-teman. Nah ini sekarang pakaian yang tadi, tapi nggak aku record ya teman-teman waktu aku jemur-jemurnya ya, biar kalian nggak bosan. Tadi kan aku ambil pakaian, nah ini pas jemurinnya nggak aku record Oke, okay, dilanjut sekarang aku mau lipat-lipat aja pakaiannya ya teman-teman yang tadi aku ambilin. Biasanya langsung aku apa? Aku setrika cuman karena kondisi aku masih kurang fit, jadinya nanti aja setrikanya. Mungkin nanti digabung sama cucian aku yang tadi, ya teman-teman. Jadi, biar apa, biar banyak sekalian buat teman-teman. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih buat semuanya, dan untuk teman-teman yang sedang berjuang, untuk... Mendapatkan satu dan empatkannya, semoga di tahun ini cepat terwujud. Yang mengumpulkan dolar juga tetap semangat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video aku, dan kalau ada kekurangannya, sekali lagi maaf ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.